Jelino dikepung dari berbagai penjuru. Direktur utama Pelindo II ini dibidik Bareskrim Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, serta Pansus Pelindo II di DPR. Jika Bareskrim Polri menyidik pengadaan 10 mobile crane, KPK menyidik pengadaan 3 key container crane dan sudah menetapkan Jelino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Pemirsa, inilah Expose, akhir Lino di Pelindo bersama saya, Rika Amro. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami Jelino. Lino dicopot dari jabatan Direktur Utama Pelindo II oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Alasannya agar Lino fokus terhadap kasus hukum yang membelitnya. Maklum saja, Lino dijerat KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 3 key container crane di Pelindo II. Kami membuat surat keputusan pemberhentian dari Pak Lino dan Pak Febrianto. KPK menemukan dua alat bukti yang menguatkan Lino terlibat tindak pidana korupsi, melawan hukum, dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi. Dalam pengadaan 3 buah key container crane tahun 2010, Lino diduga merugikan negara 60 miliar rupiah. Dan menetapkan RJL, Direktur Utama PT Pelindo II Persero sebagai tersangka. Penetapan status tersangka di akhir era pelaksana tugas Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki ini disambut pimpinan baru KPK yang diketuai Agus Raharjo. Tapi kalau sudah dimulai dengan value itu, nilai kerjasama itu, ya kita lebih cepat mengejar orang-orang jahat yang rakus di luar sana gitu loh. Wakil Presiden Yusuf Kalla menanggapi penetapan Lino sebagai tersangka. Ya itu kan proses hukum, biar aja dulu berjalan. Akan segera dicopot, Pak. Ya biar prosesnya berjalan dulu. Jatuhnya Lino dari pucuk pimpinan Pelindo II disambut gembira ratusan pekerja Jakarta International Container Terminal atau JICT. Mereka melakukan aksi cukur rambut di depan kantor JICT di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyak kebijakan-kebijakan Jelino itu yang menurut kawan-kawan bisa membahayakan keuangan daripada Pelindo II. Misalnya kata kawan-kawan, dia meminjam uang dalam dana dalam jangka pendek, sejumlah besar, dan ini tidak bisa nantinya dibayar, ya kan? Lalu yang tadi pengadaan crane yang tidak melalui tender, tetapi penunjukan langsung. Pengadaan 3 key container crane dimulai sejak tahun 2007. Karena lelang sampai 10 kali selalu gagal, akhirnya tahun 2010 Pelindo II menunjuk langsung Wu Shihua Dong Heavy Machinery. Kan jadi saya mulai Kemudian dari situ ini semua ada prosesnya, baik penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau lain-lain ada prosesnya di SK kita. Nah, yang mula-mula kita lakukan bukan penunjukan langsung, tapi pemilihan langsung. Oh, pemilihan langsung, lalu kemudian? Dimana tidak lagi disarankan untuk ada agen di Indonesia. Dan kita langsung undang pabrik. Ada dua pabrik dari China, satu dari Korea. Ya. Dan yang kita lelang itu crane yang kapasitasnya 45 ton. Bisa angkat sekaligus satu kontainer 45 ton. Penawaran yang pertama itu di bawah underestimate, di bawah budget. Penawaran pertama di bawah budget, ya. Terus? Untuk kapasitas 45 ton. Ya. Penawaran yang kedua itu di atas underestimate, di atas budget. Oh, di atas budget. Ya. Jadi kalau saya nunjuk penawaran yang pertama, selesai sebenarnya urusan ini. Nah, kebetulan penawaran yang pertama itu nawarkan option alternatif di mana kita nggak minta. Di mana dia nawarkan crane yang bisa angkat 2 kontainer sekaligus, kapasitas 65 ton. Dan harganya yang dia tawarkan itu di bawah budget. Di bawah budget, dan juga artinya apa? Lebih rendah daripada penawaran yang kedua yang 40 ton. Lino dan Pelindo II mulai ramai jadi perbincangan sejak Bareskrim Polri menggeledah kantor Lino di Pelindo II 28 Agustus 2015. Penggeledahan atas perintah Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso ini mengagetkan Lino yang kebetulan ada di kantor. Di depan para wartawan, Lino menghubungi Kepala Bappenas Sofyan Jalil. Lino mengumbar kekesalannya atas kedatangan tim Mabes Polri ke kantornya. Nggak fair, Pak.
Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti, Pak. Ibu ini udah telepon Kapolri, tapi terus terang saya, ini kalau ini contoh nggak baik untuk negeri ini, Pak. Kasih tahu Presiden, Pak, kalau cara seperti ini saya berhenti besok. Aksi telepon Lino serta-merta menimbulkan spekulasi soal adanya sejumlah pejabat yang membackingi Lino di Pelindo 2. Spekulasi ini semakin menguat setelah Komjen Polisi Budi Waseso digeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional BNN pada 4 September lalu. Meski riak kasus ini sempat reda sejak Bareskrim Polri di bawah Komjen Anang Iskandar, kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane tetap berjalan. Awal Desember lalu, tim Polri kembali menggeledah kantor Pelindo 2 di Tanjung Priok. Tim Polri sudah memeriksa 75 saksi. Dari hasil penyelidikan, Polri baru menetapkan satu tersangka, yaitu Direktur Teknik Pelindo 2, Ferialdi Nurlan. Lino sendiri baru berstatus sebagai saksi. Dalam posisi ini, Lino sudah diperiksa 2 kali. Masalah waktu bukan cepat atau lambat. Yang penting adanya kepastian hukum dan keadilan. Salah satu unsur korupsi itu adalah adanya kerugian negara. Nah, walaupun kita tahu ini sudah pasti ini ada, tapi kalau belum keluar, ya istilahnya keterangan itu kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Lino berdalih pengadaan 10 kren menghemat sekitar 23% anggaran. Tender dengan anggaran 58,9 miliar rupiah dapat dicutkan menjadi hanya sebesar 45,6 miliar rupiah. Bondon bisa lihat, angka itu ya, yang kontra itu 46 miliar kan? 46 miliar. Ya, budget kita itu 59. Ada nggak di Indonesia? Orang kalau tender budgetnya 59, jadi budget 59, Anda mengeluarkan 46. Ya. Biasanya kan orang kontra di Indonesia kan kalau budget 59, itu kontranya 58,88 kan? Dihabiskan sesuai dengan budget. Lino menduga ada pihak yang mengincar kursi Direktur Utama Pelindo 2. Maklum, Pelindo 2 merupakan BUMN basah dengan aset mencapai puluhan triliun rupiah. Saya nggak ingin bicara bilang muatan politik. Muatan komersialnya besar. Komersial? Bukan politik. Itu yang menarik. Ya. Muatan jadi komersial. Orang itu bersandiwara di bukan politik, tapi komersialnya yang berat. Hari ini, Bung, ya, kantor saya itu punya uang 18,5 triliun di bank. Ada nggak perusahaan di Indonesia punya uang 18,5 triliun di bank? Waktu saya masuk, aset Pelindo itu cuma 18,5 triliun. Hari ini itu 45 triliun, 7 kalinya. Hari ini kampanye itu punya 45 triliun aset. Punya uang cash 18,5 triliun. Kampanye punya namanya risk free cash flow, itu 288 juta dolar setahun, lebih dari 4 triliun. Pasti dapat itu. Jadi dengan kemampuan risk cash flow itu, kampanye itu bisa besok ke global bond. Merasa menjadi korban, Lino menggunakan jurus terakhir. Melawan KPK dengan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.